Berikut ini cara untuk melihat kontak yang tersimpan di akun Google. Jadi pastikan kalian lihat di sini pengaturan pengguna dan akun. Nah, di sini pastikan sudah ada akun Google yang sudah login. Lalu kalian download aplikasi ini. Nah, namanya kontak dari Google. Kalian ketik kontak saja di sini. Nah, pilih yang ini. Karena dia akan membaca kontak yang tersimpan. Lalu kalian buka aplikasinya. Nah, di sini kalian pilih akun Google mana yang ingin kalian lihat kontak. Nah, di sini. Lalu kalau belum muncul, kalian refresh saja seperti ini. Tarik ke bawah. Biasanya kalau ada kontak, dia akan muncul di sini. Jadi, kalian coba saja. Kalau untuk mengganti di sini, mengganti kontak di akun Google lain, bisa juga dari sini. Ini untuk semua kontak. Nah, silakan dicoba di HP masing-masing.